Lutfi Halimawan. Kita cukup jelas melihat ini. Lutfi Halimawan yang festival di Hell in February. Nah, dia kan emang ada festival saljunya. Euphoria. Selamat datang di channel Euphoria. Bersama saya Zikri dan saya Bagas Alvis. Kita ada di segmen You Find Dia. Di video kali ini kita bakal mencari lagi lokasi dari tokoh-tokoh terkenal. Kali ini dari siapa, Bagas? Dari Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan. Coba kalau misalkan sekilas nih kayaknya outfit jalan-jalan ya. Dia dari dia nih ya. Pakai buku ya kan, tidak mungkin pake di Bandung pakai buku dia seperti ini outfitnya. Dan pakai apa sih namanya tuh? Kupluk. Photoshop saja kita membedah foto Lutfi Halimawan. Kalau katamu tadi ini kan pakai baju outfit sudah pasti outfit jalan-jalan ya kan. Udah pakai bulu-bulu. Bulu-bulu. Ya. Berarti ini saljunya beneran ya kan? Bukan beneran. Soalnya iya. Bukan kayak pasir gitu loh, bukan pakai pasir dingin. Putih. Iya. Dan dia bawa semacam koran atau atau mungkin ini semacam panduan wisata, Cok. Kayaknya antar iya. Jalan novel bukan gue kayak panduan jalan wisatanya rute. Nah karena siapa tahu dia ini ya apa nggak punya HP terus pakai iya nggak punya gitu juga sih nggak punya aku iya lagi maksud kayaknya ini di luar negeri karena kalau misalkan kita lihat biru sama merah tuh kayak model di Paris ataupun di Swiss modelnya kan kayak gini sign sistemnya ini teori kanji nggak sih anjir teori kanji itu apa kanji itu di mana kanji apakah kita bermain-main di Jepang lagi, kalau ini Jepang ya. Biasanya kan kalau Indo atau luar negeri itu pelangannya tuh gini kan. A B C D. Kalau Jepang tuh kebanyakan ke bawah. Atau enggak Taiwan gitu. Taiwan ya bisa jadi Taiwan. Cuma kalau Taiwan tuh Taiwan berisiknya di Taiwan tuh di dari segi desain grafisnya tuh tahu enggak apa? Biasanya ada mukanya. Iya. Nah, kayak misalkan di sini tuh dia promosi itu sekalian ada muka ownernya gitu loh. Enggak tahu ya, mungkin Jepang lagi kayaknya. Cuma aku enggak tahu ini Jepang di mana ini. Nah, soalnya kalau Jepang kan saya mempunyai cita-cita yang sangat besar untuk ke Jepang. Jadi jadi Naruto. Saya kan banyak tahu lah tentang Jepang. Jadi kalau di Jepang tuh ada di tempat itu ada wisata salju. Paham enggak? Kalau kita ambil dari perspektif orang Indonesia artis YouTuber pasti kalau jalan-jalan pasti pertama ke Jepang sudah Singapura pasti. Kayaknya juga masa Singapura ke Jepang. Nah, kalau dia kita ambil dia ke Jepang dan ke salju-salju masuk akal. Mungkin bisa jadi Jepang untuk telusuran kita pertama kali. Cuma kalau misalkan bukan Jepang mungkin bisa jadi tempat-tempat yang salju banget. Saljuable lah. Kalau nggak Jepang ini aku ke arah Rusia bukan Swiss ya atau Finland atau Norway. Kalau Norway Finland tuh kayaknya terlalu berisik desain grafisnya kayak gini, Cok. Snow Festival held in February. Nah, iya kan emang ada festival saljunya yang terkenal tuh di Jepang di ini di Sapporo. Di Sapporo ini. Jadi setiap Februari gitu lah maksudnya. Iya. Dia upload di bulan April. Januari, Februari. Yeah. Maret, April. Ya masih masuk akal. Masuk akal. Kita mungkin bisa telusuri dulu di Sapporo karena ada clue tambahan ya kan. Oh, ini gunungnya berbulu. Gunungnya berbulu, Cok. Berbulu. Nih, silumannya. Berbulu gak? Iya dong. Gak tahu ya. Mungkin iya. Ini kan perumahan-perumahan kan, gak ada gedung-gedung, cuma ada gunung. Nah, di bagian Sapporo yang kamu bilang tadi, ini kotanya di sini nih. Kotanya di daerah sini nih kita sisirin ya. Ini kota. Nah, ini gunungnya di belakang sini. Ternyata tuh di belakang bagian sini tuh rumah-rumah kecil gitu kan. Ada rumah-rumah kecil, enggak ada gedung-gedung gede. Bisa jadi iya deket-deket sini, cuma yang bagian belakang ini. Nah, gini harus perspektifnya. Nah, gini able enggak sih? Oh, Tokyo Tower, Cok. Iya enggak sih? Hah? Kepalamu. Tokyo Tower di Tokyo. Iya ding di Tokyo ya. Ini tower apa ini? Tokyo Tower di Sapporo. Oke, katanya pengen ke Jepang. Iya sih. Tokyo Tower di Sapporo. Mana? Di desa-desa gini nih. Ya kayaknya masuk akal kalau desa-desa gini. Kan tadi gini. Ya mungkin di belakang dong harus di depan. Nih, bagian yang ini tuh beranak ada depannya ini gini kan. Habis itu yang ini lengkungannya set. Kalau misalkan ini bukan. Kenapa? Kecuali gini. Enggak dong, view-nya ini depan banget. Depan banget, Cok. Kalau misalkan yang ini kan cukup jauh sama yang tinggi. Nah, ini kelihatannya cukup deket nih. Enggak tahu, soalnya kita di bawah, enggak bisa lihat. Enggak. Lihat-lihat blurnya aja, tingkat keblurannya aja nih. Nih, kalau misalkan ini kan kita cukup jelas melihat ini. Dan ini tuh enggak terlalu ngeblur banget. Nah, berarti jarak gunung yang besar sama gunung yang ini itu tuh enggak cukup jauh. Kalau ini kan tadi jauh banget kan. Nah, gini loh, nih. Masa apa ini, Cok? Waterbomb, Cok. Waterbomb. Nah, ntar kita... Anjing, sang pencari gunung ya, teman-teman, ya.
Gini, oh, aku jadi ingat kenapa kita cari gunungnya. Ini nih, coba cok. Kenapa gak cari ini? Neos. Bukan. Neos cok. Neos. Ini apa gak di sini? Ineos. Ineos. Apa ini ya? Ini. Neos. Sap. Spasi Neos itu. Ineos. Itu apa? Ini Ineos. Bukan gitu. Ineos nih. Cuma enggak tahu masa gerai Ineos 159. Bukan, ini lebih ke organisasi. Berarti gunungnya kemungkinan deket-deket ini nih. MT Moiwa. Oh, tadi kalau kayak tadi kelihatan nih. Iya, ini Moiwa tuh ini nih. Moiwa tuh Moiwa Hisara. Kan ini. Gitu kan ya? Anaknya tuh yang belakang, Moiwa tuh yang depan. Moiwa depan. Anaknya terus yang belakang sini, yang ini yang gede-gede ini. Loh, hah? Gimana? Iya dong. Enggak gede. Enggak, Cok. Gini. Nah, iya, Cok. Dia tuh agak landai ke sini kan. Nah. Iya, Cok. Sangat cocok sekali ya. Terus. Terus dia. Belakangnya. Belakangnya yang ini. Yang ini dong. Coba turun. Coba turun sekarang. Di mana anjing? Di sini. Di tebak-tebak. Deket banget, Cok. Jalannya. Kalau kamu di sini deket banget, Cok. Kalau di sini deket banget. Enggak mungkin, ini agak jauh dia soalnya. Gunungnya tuh enggak begitu. Tapi di sini gedung-gedung, Cok. Tuh. Iya sih. Yang mana ya? Oke, yang ini, mana ini? Ini kayaknya ini. Kayaknya paling deket sama gunung itu dan enggak sih. Faktornya di sini tadi, Cok. Nah, ini deket sini harusnya. Iya kan? Agak desa. Gunung berbulu. Oke, kita coba keliling Oke, kita coba sebelum saya. Ini si Roy Koibito. Moiwa Shinsara. Ini Sina. Gunung berbulunya ini. Nih. Dia tuh kayak Enggak, belakangnya harus lebih tinggi. Enggak, kamu posisinya di atas kayak drone nih, nih. Kalau misalkan di bawah dari kamera enggak masuk. Harusnya lebih tinggi dari ini. Enggak. Atau yang lebih kecil dari ini kalau anak. Enggak, maksudku ya ini kira-kira bukan real world ya. Yang satu kan ini cuma satu kan. Gunung anak berarti. Oke. Gunung anak. Habis itu gunung belakangnya. Ini. Enggak masuk kejauhan. Lihat jarak-jarak yang di belakang sama jarak yang di foto ini. Enggak jauh, Cok. Ini perbandingannya ini. Harusnya yeah. Kalau misalkan kayak gitu, itu antara ini gunung yang besarnya atau cari yang lebih kecil daripada yang gak ini. Nah, kalau misalkan lebih kecil daripada itu posisinya mungkin bisa jadi yang kayak gini nih. Lihat belakangnya. Jadi ini anaknya, ini belakangnya. Nah, kayak gitu loh. Kalau misalnya di belakang yang gede, ya gede, cuma kejauhan. Karena kan kita posisinya jadi drone ini. Ini paling masuk ini atau ini tadi nih. Kalau anak ya. Anak sih ini sih kayaknya. Ya, dia tuh kayak belokan, Cok. Nih, coba. Ini, Cok. Suara kafe. Oh, dia kayaknya nongkrong ya, dia habis nongkrong ya. Nah, ini gunung ngebel banget nih. Oh, Nos, Cok. Hah? Wah, apakah nih? Wah, anjir. Enos ya, jing. Wah, akhirnya, Cok. Okay. Eneos. Eneos. Iya, anjing, bener. Wah. Ternyata itu pom bensin, Cok. Loh, hilang anjir. Blok. Duh, anjing kok mobil? Wah. Wah. Apakah nih? Gila. Jing. Dia habis dari Family Mart, Cok. Family. Bukan, belum ketemu dong, anjing. Tuh Eneosnya tuh. Eneosnya di sini. Heeh. Tapi belum tentu Eneos yang ini, Cok. Ya, tapi kan yang paling enggak kita gini loh, nemu Eneosnya. Bentar. Ini kan lampunya, Cok. Oh, iya, anjing. What the hell is going on? What the hell is going on, Cok? Cok ini udah. Oh, oke. Okay. Nih, Cok. Wah. Nih, lihat nih. Lihat nih bagian sini nih. Pasti akan mengagetkan. Oh, iya, yang seluruh, belakang tadi kan. Seluruh rakyat, Cok. Ini rumah ini nih. Nih. Bentar. Bukan. Aduh, beda, anjing. Kok tutupan, Cok? Bukan. Loh, bukan, Cok. Loh, jadi mau asik ini mobil, Cok. Bentar. Jadi mobil itu. Bentar. Oh, gini.
ini kan yang kataku tadi turun tuh kan ini. Iya. Atau dia ini belok gini ya? Belok gini. Bentar, sign-nya ada nggak? Iya nggak sih? Nah, kita mau coba Enios di Jepang ada lagi nggak di Sapporo? Jalannya ini belok. Ini ya. Ini belok. Ya. Habis ini gini, Enios-nya bener di sini. Ya. Coba lampunya sih sama ya, lampunya. Lampunya sama. Masih ada cok, daerah-daerah. Tapi memang jadi, seberapa banyak sih Neos anjing? Tuh, kalau misalkan kita di kalau kita zoom out, hilang. Ini daerah-daerah sini mentok-mentok tadi ada yang mirip satu. Iya. Emang itu Neos tuh di seluruh Jepang apa di cuma ya, di Sapporo? Aku takutnya tadi apa di Tokyo juga ada Neos. Banyak juga ya. Di sini juga ada ya anjing. Ini di bahkan di sini. Gini. Wait, oh gini nih. Gini, jadi gini, kan kita di Sapporo. Nah, tadi Sapporo ini enggak ada. Ya. Kita jalan ke atas, cok. Oke, kita jalan ke atas ya. View-nya tuh gini sebenarnya ya kan? Iya. Tenang, masih banyak Sapporo-Sapporo yang lain. Sebentar. Sapporo-Sapporo yang lain. Harusnya tuh ini, cok. Kita jauh banget ya tapi ini ya. Ya enggak tahu kita berapa lama akan menemukan ini ya. Belum kita ke Taiwan ya, aku ke Taiwan nih. Enggak dong. Yakin di sini nih berarti aku nih. Aku yakin Jepang orang apa artis mana yang tiba-tiba kita liburan ke Taiwan yuk. Enggak anjing kalau liburan berjudi pasti ke Jepang coy. Dan yang paling ada masuk ya emang. Eh bentar. Ih lampunya 2, cok. Lampunya 2 nih. Nih lampunya 2. Dekat dekat Eneos lampunya 2. Tadi kita lampunya 1. Coba agak ke sana. Tapi makin disana. Apa ya, semakin diser tuh makin nambah cok, makin banyak gitu. Laut nggak masuk akal sih, gunung deket laut tuh nggak masuk akal sebenarnya. Cuma ya tidak memecahkan masalah. Lampunya nggak ada sama sekali di bahkan di sini. Ini ada cok. Oh ada jir. Oh iya. Loh. Tapi nggak ada gunungnya. Ada sih. Ada gunungnya cuma. Ya. Nah lampunya 2. Nah lampunya 2 juga nih. Nih. Oh iya. Nah, apakah daerah sekitar sini? Apakah akhirnya? Akhirnya apakah? Ya, tapi Enios-nya warna hitam juga sekarang, cok. Makin aneh. Loh. Oh, oke, tambahan lagi, cok. tapi coba, nanti ada lagi kan Enios kan? Bentar. Nih hitam sekarang nih makin. Harusnya... Oh, ini away, cok. Away ini. Away, bentar. Harusnya dia kan sebelah sini kan. Mm-hmm. Cepret. Enggak sih. Coba yang satunya. Gas station, Pertamina. Oh, kayak ditutupin sama truk. Truk ya. Lampunya 2. Nah, lampu 2 guys ya. Sip. Kalau semisal lampunya Wait the minute. Lah. Wah. Apakah? Apakah ini, cok? Ya Allah, akhirnya. Bentar adik-adik. Anjir bener ini cok. Lampu 2. Rumahnya. Rumah kayak gardu cok. Astaga di sini. Agak sini. Dia tuh di mana deh? Cok Eneos cok. Ada lagi. Ya agak tuh ini. Iya. Ini cok. Oh, wah, jalur kiri cok. Iya anjing, ternyata bukan keturun dia. Mana tapi dia anjing ya? Mana ya? Mas, mungkin di dalam, agak di dalam gini. Ini kan ada jalan ya di sini kan? Nih. Nah, gini cok. Nah. Berarti di sini dia nih. Kayaknya dibongkar nih tahun 2017 gitu. Iya sih. Dibongkar. Tapi. Nih cow astaga. Oke fix ini. Nah, di sini. Nih lihat oh, teman-teman ya. Kal, aduh, mobil babi ini nih ngalangin kita cow. Yang pertama Eneos. Eneos. Oke. Habis itu ini. Habis itu ambil kiri. Ternyata ambil kiri, kirain turun ke bawah cow. Ambil kiri. Ini. Nah, ambil kiri. 2001 cow. Oh, ada 2001. Nah, itu cow coba di belakangnya coba di sini. Masih ada anjir. Masih ada nih. Ini udah fix ya. Ya. Habis itu rumah. Rumah.
rumah. Terus habis itu abis lampu. Itu lampunya dua. Nih, lampunya dua. Ketemu, Cok. Nih, lampunya dua. Terus rumah gardu. Coba gunungnya sekarang biar membuktikan. Gunungnya yang ini nih, harusnya ini. Ini harusnya ada ini. Iya, ada lengkungannya. Ada perbedaan ini. Nah. Ya. Ada. Nah. Cok. Nah. Wah. Finally, guys. Taman-taman. Anjir. Wah. Gila. Akhirnya kita menemukan lokasi foto di mana Lutfi Halimawan berada, teman-teman. Di Jepang. Oke, akhirnya kita fix lokasinya. Dan buat teman-teman, terima kasih udah nonton video sampai akhir. Sorry ya nih audionya karena kesenggol jadi hilang. Jangan lupa di subscribe channel ini nanti karena kita bakal ada lagi kok konten You Find Dia. Jangan lupa tag Lutfi Halimawan biar dia klarifikasi bener nggak lokasinya di sini. Dan saya Jikri pamit undur diri. Dan saya Bagas Hafiz pamit undur diri.